Bang, yang jual kebab sama ayam goreng kemana? Anu, tadi mereka dikejar-kejar orang gila sampai ketakutan. Halo guys, balik lagi bersama Arif dan Agung ya. Karena sekarang itu perjalanan mereka belum berakhir guys, masih berlanjut. Karena Bang Cihui itu merilis game horror terbaru lagi nih yang berjudul Welcome to Kalimedi. Ya, jadi ini kelanjutan dari stasiun Kalimedi yang dulu ya, sama ritual sate gagak yang kemarin gua mainin. Jadi ini kelanjutannya guys. Dulu itu kalau nggak salah di stasiun Kalimedi si Agung itu udah berhasil kabur sebenarnya ya menggunakan kereta api. Tapi ternyata kereta apinya tuh malah tabrakan guys, kecelakaan ya. Dan anehnya, di ritual sate gagak yang kemarin gua mainin di endingnya ya, si Arif ini dapat voice chat atau dapat WA dari si Agung guys. Nah berarti otomatis si Agung masih hidup dong, ya kan? Padahal dia udah ketabrak kereta guys. Nah, kira-kira siapa itu? Apakah benar si Agung yang nge-WA atau hantunya si Agung? Nah ini nih. Jadi di Welcome to Kalimedi ini, si Arif harus datang langsung ke stasiun Kalimedinya. Dia harus mencari si Agung ya. Mungkin untuk memastikan apakah dia benar masih hidup atau udah mati, guys. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya. Kita gas pergi ke stasiun Kalimedi. Oke? Nah ini nih. Ini yang dulu ya. Rip, maafin gue ya, Rip. Maaf ya. Rip, tolongin gue, Rip. Gue habis ini kecelakaan kereta, Rip. Tolongin ya. Ya kan? Dia nge-WA, guys. Berarti dia masih hidup dong, ya kan? Oke. Gue ada di mungkin pom bensin kali ya. Nah, ini angkot yang kemarin nih. Yang kemarin gue pakai. Ya kan? Karena dulu itu gue udah kabur dari alamnya si Ratu Ular ya, iya kan? Menggunakan angkot ini nih. Oh iya bener banget tuh, ada orang tuh. Oke, ada petugas pom bensinnya dong. Halo bang, ada orang di sini guys. Oh ini nggak bisa diinteraksi ya? Nggak bisa diajak ngomong. Awas, banyak orang gila katanya guys. Oke, ada petunjuk. Ini ada ini ya, kameranya loh. Oh, baiklah. Kayak GTA ya. Coba. Rip, tadi gua udah share lokasi. Kira-kira jauh gak, Rip? Ya, Gong. Tunggu, gua masih di pom bensin. Kira-kira sejaman lah kalau lancar. Emang lu naik apa, Rip? Mobil gua kan udah gak ada. Kalau bisa cepetan, Rip. Jangan sampai sore. Ntar kalau sampai malam gua di sini, gua bisa dikejar-kejar setan lagi. Udah, tunggu aja. Gua mau ke toilet dulu. Oke, berarti si Agung nungguin di stasiunnya ya. Fix guys, dia berarti masih hidup. Oke, tenang. Nah ini nih, liatin. Ini stasiun yang dulu guys, stasiun Kalimedi. Oh, oke, nah ini dia sosok si Agung. Masih hidup dia ya. Kok bisa loh? Kok bisa guys, padahal keretanya itu kencang banget dia kan. Gila. Kok dia masih hidup guys? Oke, katanya si Arif ini harus pergi ke toilet ya. Ini kan? Ini nggak bisa dibuka ya? Oke, ada lagi nih. Ada petunjuk lagi, siap. Ini buat lari, ha? Hah? Banyak orang gila. Ah, yang coret-coret tembok ini aja kali yang gila. Orang waras nggak mungkin coret-coret tembok kayak gini. Iya sih. Orang waras nggak mungkin coret-coret ini, guys. Ya, bener juga. Oke, ini apa? Oh, ada warung, ada ayam goyang ya. Ayam goyang sama baper kebab. Baper kebab. tapi nggak ada penjualan pasti guys ya? Kalau lo pengen makanan, pasti yang jual nggak ada. Oh iya, nggak ada orang ya? Ini yang jual kemana guys? Beku dingin. Nggak bisa masuk ya? Nggak bisa, ini nggak ada orang. Yang jualan pada kemana? Apa nih? Dua piece box. Sandwich. Baper kebab. Nggak ada orang loh di sini. Cuma ada si... Oh, ini nih. Ini doang, guys. Cuma ada petugas pom bensin doang. Bang, yang jual kebab sama ayam goreng kemana?
Anu tadi mereka dikejar-kejar orang gila sampai ketakutan. Oh. Gak tahu kenapa belum balik. Orang gila. Dikejar sama orang gila, guys. Oh my god, nah ini nih. Ini orang gilanya ya. Liatin ya. Pakai sapu dia. Oh my god. Wah, langsung ngacir mereka. Langsung ngacir mereka, guys. Lihat, oh. Eh, kabur, kabur, kabur. Oh my god. Oh, eh cepet banget. Ya. Gila, cepet banget, asem. Sumpah cepet banget, guys. Buset, larinya cepet Oh, no. Mana petunjuknya, woy? Sebentar, petunjuknya di mana, guys? Wah, ada dua jalan lagi ya? Oke. Gue bawa kelan, gue cek dulu ya. Gue harus cari petunjuknya lagi, guys. Apa ke arah sini ya? Eh, di sana nggak ada petunjuk. Nggak ada. Gila, itu orang gila dari mana asalnya ya? Pada kabur semua loh. Di sini nggak ada petunjuknya, guys. Ini mobil nggak bisa gua bawa ya? Oh, bisa. Oh, jangan sampai nabrak dia ya. Oke, jangan sampai nabrak dia, guys. Siap. Berarti gua harus pancing lagi ya. Oke. Come on. Kabur. Ya. Aduh, nabrak lagi. Aduh. Wah, susah, guys. Susah setirnya loh itu. Aduh. Ya ampun. Wah, nggak boleh. Gua harus pancing sampai dia kejauh dulu sih kayaknya. Coba, gue bakalan bawa puter lagi ke atas ya. Gak bisa, guys. Ke atas aja nggak apa-apa deh. Biarin. Lah, mana dia? Eh, nggak ada, guys. Oh, dia nggak bisa naik. Dia nggak bisa naik dong. Masih di dalam dia. Aduh, gimana caranya ya? Ini nyebelin banget. Tuh, dia masih di dalam, guys. Ya udah, coba ya ke arah sini ya. Oke. Gue cek lagi. Wah, gila, itu orang gila parah banget sih. Pakai sapu dan pakai kaleng kongguan. Oke. Oke, bisa. Bisa, guys. Oh, oke. Hati-hati, Bang. Iya kan? Ah. Sekarang bisa. Hati-hati. Awas dong setirnya. Ini setirnya susah banget, guys. Setirnya susah. Oh, ini ada petunjuk ya, Nanti dulu, gua bakalan lihat dulu. Apa nih? Alas Keramat belok kiri, Kalimedi belok kanan. Siap, bos. Kalimedi belok kanan. Sini kan? Masih ngejar ya, guys. Hati-hati loh. Coba, ini apa? Nggak terlalu jelas sih. Meraung Kidul, lurus. Kalimedi belok ke kiri. Oke. Thank you. Oh, ini jalan tol ya? Ini jalan tol loh. Lihatin, guys. Oh, keren. Ini keren sih. Ini keren loh. Cuma setirnya itu agak susah banget. Harus bener-bener pelan-pelan banget, guys. Jangan ngebut-ngebut sih. Tapi masalahnya orang gila masih di belakang. Ayo gas. Nah, sip. Akhirnya masuk ke jalan tol juga gue ya. Oh, jatuh. Oke, kayaknya udah aman nih, guys.
Coba. Aman gak sih? Aman gak? Sini kan? Ya udah deh, bodo amat, udah aman ini. Oke, naik lagi guys. Yang penting gue udah aman dari orang gila itu, woy. Oh, oke. Udah sore guys. Kalimedi belok ke sebelah kiri. Cihuiwiu. Apa nih? Cihuiwiu. Cihuiwiwi. Gak jelas. Bodo amat, yang penting Kalimedi belok ke sebelah kiri. Tapi ini jalan tol sepi banget ya. Hati-hati. Wah, ini jangan terlalu ini, guys. Setirnya sensitif banget. Oke, pelan-pelan aja ya. Ah, nggak apa-apa. Kecepatan 20 aja, 20 km ya. Oke, ada lagi nih. Sebentar. Stop, Kalimedi belok ke kiri. Siap, bos. Nah, berarti turun ke bawah ya, keluar jalan tol. Hati-hati, awas, ada empang. Jangan sampai terperosok. Wah, ini jalannya udah mulai susah nih, guys. Oke. Awas. Ada jembatan ya. Wah, ini keren guys, sumpah. Tapi ini masih siang ya, jadi nggak ada hantu kayaknya. Widih, gila. Oh, apaan tuh? Oh, di portal. Jalannya di portal. Rip, oh. Sampai mana? Udah sore nih, buruan. Baru keluar tol, Gung. Ini masih nunggu kereta lewat. Eh, Gung, coba lu jujur deh. Tadi maksudnya lu cerita habis kecelakaan kereta tuh beneran, Gung? Apa cuman biar gua buru-buru aja? Panjang, Rip, ceritanya. Iya. Oke. Udah nyampe, guys. Udah nyampe stasiun nih kayaknya nih. Ceritanya gini, Rip. Oh. Oke, sekarang gue jadi si Agung ya. Ganti karakter, guys. Oh, dia bawa bensin sama bawa crowbar. Baiklah. Kayaknya untuk kameranya sih mendingan kayak gini aja kali ya. Nah, iya kan? Tuh, ini tempat yang dulu nih. Pom bensin yang gua ada tahu, di stasiun. Salah gua. Lu gua tinggal di sungai yang banyak buayanya itu. Nyadar dia kan. Waktu di siluman buaya putih, guys, ditinggalin si Arif. Pikir gua bisa lari dari masalah. Ternyata malah kena masalah lain yang lebih parah. Ya lagi lu parah banget, Bang. Jahat banget ditinggalin ya kan teman sendiri, guys. Kena karma dia. Gua lompat ke atap kereta, terus akhirnya gua tersesat di sini. Di stasiun tua yang angker ini. Gua inget sih. Konyol, guys. Malah tersesat di sini ya kan. Setan-setan itu terus-terusan ngejar gua, Rip. Gua ketakutan. Oh, no. Muncul dia. Ada pocong sama ada si kuyang ya. Oke, petunjuknya mana? Petunjuknya di sini nggak ada, guys. Hati-hati. Ada pocong sama mbak kuyang ya. Oke, cari petunjuk lagi. Ini loncatnya tinggi banget. Liatin. Oh, ada. Ada, guys. Oh, no. Oh, ke arah stasiunnya ya. Ayo buruan. Satu-satunya harapan gua untuk survive ya lokomotif itu. Oke, ke arah sana. Ada lagi di sana. Hati-hati. Dia masih ngejar, guys. Widih, tinggi banget. Mana tadi? Oh, ini. Semua udah gua lakuin supaya gua bisa masuk ke lokomotif itu. Oke. Oh, di sini nggak ada, guys. Nggak ada lagi di sini. Nggak ada petunjuknya. Tapi dia masih ngejar, woy. Sebentar. Gua harus pergi kemana lagi nih?
Tuh, ini juga ada suara nangisnya si muka rata ya kan? Nggak tahu di mana dia, guys. Ada si nenek. Oh, nenek kanibal. Nenek kanibal ada. Wah, gila banyak banget. Di sini banyak banget. Buset, nenek kanibal. Ada pocong, ada si Mbak Kuyang juga. Nah, suara nangisnya sih di sini nih. Suara iya kan? Si muka rata kan? Oh my god, cepet banget. Si nenek cepet banget, guys. Nice. Oh iya, ini yang kemarin. Mana yang nyata, mana yang enggak. Oh, dia ngimpi. Oh, dia ngimpi, guys. Tadi baru gua coba nyalain lokomotifnya. Akhirnya mesin lokomotifnya nyala. Tapi terus gue sadar. Ternyata, Rip, mesinnya kebakaran. Gue sempat lompat. Kebakaran ternyata. Iya kan? Bukan tabrakan, guys. Kalau tabrakan itu dia mimpi. Nah, terus gua kirim pesan suara itu. Oh, pantesan dia masih hidup ya. Masuk akal. Ternyata dia ketiduran. Lagu banget sih lu, bro. Lu tahu dari mana cara jalanin lokomotif kereta? Udah, lu tenang aja. Bentar lagi gua sampai. Ah, pantesan ya dia masih hidup, guys. Ternyata cuma mimpi doang. Tabrakan. Oh, itu orang gilanya, guys. Buset, itu oh, iya. Orang gila yang tadi kan. Oh my god, dia naik kereta lagi ya. Wah. Kayaknya dia bakalan pergi ke stasiun yang tadi nih, pasti. Ke stasiun Kalimedi, guys. Wah, konyol sih. Ini gimana? Kok nggak dibuka? Ini kereta udah lewat loh, guys, tapi nggak dibuka ya portalnya. Coba lewat sini bisa nggak? Oke. Widih, bisa sih. Bisa ya. Wih, keren. Ini kenapa nggak dibuka sih, Bang? Ini petugasnya juga nggak ada ya? Oke, ada petunjuk. Loh, mana sih petugas pintu keretanya? Udah nggak ada kereta, masih nggak dibuka juga. Lah iya, nggak ada orang, guys. Kereta udah nggak ada. Oh, ada lagi nih. Di sini. Iya kan, nggak ada kan? Tuh. Coba, apa jangan-jangan petugasnya juga sama, guys, dikejar sama orang gila ya? Pada kabur semua. Oh, ada, sebentar. Itu ada titik warna putih, jauh banget ya? Gapura. Lah. Ngapain dia? Liatin, guys. Dia ada di atas gapura, woi. Buset. Woi, Pak. Jatuh loh. Coba. Pak, ngapain di atas itu? Tolong bukain. Sudah gak ada kereta kok, Pak. Kok gak dibuka? Nah, iya. Buka saja sendiri. Saya sudah bosan dengan hidup ini. Buset. Udah bosan dengan hidup ini, guys. Dia bosan hidup, guys. Wah, jangan-jangan dia mau bunuh diri ya. Dia punya masalah apaan, guys? Gue disuruh buka sendiri katanya. Waduh, bosan hidup dia. Sebentar, ini harus gue buka sendiri. Oh iya, bisa. Mobilnya kok ada di sana lagi? Oh, balik lagi mobilnya, guys. Itu si petugasnya kenapa ya? Dia punya masalah apa gitu loh? Pengen bunuh diri segala. Bosan hidup katanya, guys. Tuh kan, liatin. Liatin kan, dia gantung diri, guys. Parah banget. Buset, gantung Tanya diri lupa. Dia dong. Bosan kerjaan ya, cari kerjaan lain lah. Sama bunuh diri segala. Aduh, aku nungguin. Wah, harus kacau. Dia bunuh diri, guys. Wah, stres banget kali dia ya. Oke, balik lagi ke si Agung ya. Gua harus kemana nih? Nungguin dia.
Jadi kita harus tukar ini ya, karakter gitu loh. Ganti karakter gitu, guys. Tapi kalau malam sih pasti banyak setan di sini ya. Untungnya masih sore. Mana petunjuknya? Yap, ini dia. Gua nggak mau kemalaman. Mending gua numpang ini aja deh. Tapi ntar kalau diturunin lagi gimana ya? Jangan dong. Si Arif mau kesini, guys. Kok si Agung kayak gini ya? Dia pengen kabur naik kereta ini. Nanti kalau si Arif kesini, nyari dia nggak ada ya kan? Wah, konyol sih ini. Oke, ada lagi tuh, ada lagi tuh. Ada petunjuk lagi ya. Oke, ini apa? Lebih baik gue bilang dulu deh sama masinisnya. Wah, ini konyol banget sih. Si Agung kok malah pengen naik ini, guys. Kenapa gak tunggu si Arif dulu? Oh my god, orang gila yang tadi asem. Wah, gila. Ini orang gila yang tadi kan? Oh, tadi bener, guys. Dia ngikut ke kereta ini nih kayaknya. Tuh, liatin. Dia nggak bisa kesini. Aman, guys. Oh, man. Gak bisa kesini dia. Sebentar, ini petunjuknya di mana ya? Petunjuknya nggak ada, guys. Oh my god. Oh no. Wah, gila. Bisa, guys. Dia bisa ke sini. Cepet banget. Oh my god, cepet banget dia. Gila, cepet banget. Wah, sumpah cepet banget, guys. Padahal tadi gua lari loh. Tadi gua lari padahal. Gua enggak mau kemalaman. Mending gua numpang ini aja deh. Tapi ntar kalau diturunin lagi gimana ya? Nah iya, makanya tunggu aja si Arif datang, bang. Ngapain lu pengen naik ini? Lebih baik gua bilang dulu deh sama masinisnya. Waduh, gua harus kemana, guys? Di sini gak ada petunjuk lagi masalahnya. Tuh nggak ada ya kan? Waduh, kalau di sini aman sih, tapi kalau gua ke situ, dia bisa nyebrang, guys. Coba, gua bakalan explore ya, gua bakalan keliling. Nih. Tuh kan, iya kan? Bisa dia. Tapi untungnya ini masih sore ya, jadi belum ada setan. Coba aja, gua bakalan keliling nih. Siapa tahu ada petunjuk lagi di sini. Oh, cepet banget kan? Gila, cepet banget ya. Padahal gue lari loh, guys. Buset, apalagi kalau gue jalan. Pasti terkejar sama dia. Kenceng banget suaranya. Apa nih? Satu jam kemudian. Oh, balik lagi ke tempatnya si Arif ya, ganti karakter lagi, guys. Oke, udah malam kan? Berarti ini udah masuk ke dalam stasiun Kalimedi nih, perkampungannya, guys. Tuh, liatin sebelah kanan ya. Ada petunjuk lagi. Nah, bener banget. Nyampe stasiun. Ya? Sip. Mana Agung? Mana si Agung? Tadi dia dikejar di kereta kan? Oke, gue bakalan samperin, guys. Keretanya udah nggak ada, guys. Wah, apa jangan-jangan si Agung udah naik kereta yang ini? Wah, bisa jadi sih, guys. Kayaknya dia kabur menggunakan kereta ini nih. Wah, konyol sih ini. Si Arif udah nyampe, dia nggak ada, iya kan? Oh, ini nih. Ini kayaknya kereta yang dipakai sama si Agung ya. Kebakaran, bener banget, guys. Ini lokomotif yang kebakaran itu.
Aku iya, harusnya iya. di dekat sini. Oh iya, bener banget. Bukan tabrakan. Kalau tabrakan itu hanya mimpi doang ya. Jadi sebenarnya cuma kebakaran doang dia. Karena si Agung itu gak bisa ya bawa keretanya, guys. Gak ngerti dia ya. Aduh, ini gue harus kemana nih? Si Agung juga gak ada, coba. Bener sih kayaknya. Dia udah pergi menggunakan kereta yang tadi, guys. Sama orang gilanya kali ya. Bisa jadi sih. Oh, ada lagi tuh, ada lagi tuh. Ada petunjuk. Wah, ini mah bakalan panjang banget ya kayaknya story-nya. Udah nyampe sini gak ada orangnya, guys. Dan apaan sih ini? Eh, kok yang itu mirip gue ya? Ya iyalah. Eh, orang gilanya, guys. Oh my God. Wah, kakinya digigit dong. Eh, sebentar. Kok gue di sini? Eh, tadi apaan? Oh, ini si Agung. Ini si Agung, guys. Oh, benar. Berarti si Arif ini digigit sama orang gila, ya? Wah, kacau. Oke. Coba gue bakalan samperin dulu, ya. Ini si Agung, guys. Tadi kan si Arif. Ada nggak? Ada, liatin. Oh, man. Si Arif digigit sama orang gila. Bro, lu gak apa-apa, bro. Wah, kasihan banget. Apa-apa, Pali, lu peyang. Kali ya kalau gua habis digigit orang gila. Bisa-bisa rabies lu, bro. Buruan ke rumah sakit, yuk. Waduh. Liatin, guys. Kasihan banget kakinya. Wah, gak dibantuin dong. Jalannya gak dibantuin sama si Agung. Padahal pincang dia. Wah, kasihan banget, guys. Loh, bersambung. Wah, kok bersambung sih? Ya, bersambung, guys. Di saat susah terbukti siapa sahabat sejatimu, ya kan? Oke. Ini masih bersambung, guys. Berarti masih ada kelanjutannya ya. Dan bisa jadi nih, si Arif sama si Agung ini bakalan pergi ke rumah sakit, guys. Dan mungkin ya rumah sakitnya itu rumah sakit angker. Pasti. Wah, menarik sih ini. Ini menarik banget, guys. Aduh, oke, tunggu aja nanti ya. Coba aja nih, kira-kira untuk Bang Cihoy dia punya ide apa lagi, guys, untuk melanjutkan episode yang sekarang ini. Wah, seru sih, ini seru banget. Oke. Ditunggu aja nanti ya, kalau gamenya udah dirilis lagi yang terbaru, langsung gue mainkan, guys. Jadi kalau gitu gue pamit, sampai jumpa lagi di video gue yang berikutnya. Bye!